Itu kakak lu seriusan gak bisa diajakin bisnis bareng? Gak bakalan bisa, Mbak Monica mah susah. Oh, gimana kalau kakak lu kita ajak join bisnis kopi bareng kita aja? Itu lagi, dia tuh sibuk banget panjul sama bisnisnya dia, susah. Mana ya? Gimana kalau... Itu uang yang dipinjam dari Mas Pur, buruan balikin. Iya, Mak. Abis ini saya balikin ke Mas Pur. Jangan cuma iya-iya aja, Mas. Buruan. Ntar malah kepake. Iya, Mak. Ya udah. Pak, Pak. Kenapa? Nganu, Mak, itu loh di kosan ada ular, Mak. Masa? Ini barusan Barahel ngasih tahu saya, Mak. Aduh, Mas, cepetan-cepetan ke kosan, ayo, ayo. Saya mau ini... apa, ngembalin uangnya Mas Pur. Eh, ini lebih penting, Mas. Ting, ayo, cepetan. Cepetan, Pak. Mau ikut. Eh, leh, jangan. Duh. Ini, Mas, Mas. Ya, ya. Hati-hati, Pak. Iya. Kak, berapa banyak kuesionernya? 100. Banyak amat? Ya, kalau misalkan dikit nggak valid. Valid apaan? Makanya cepet-cepet kuliah biar tahu. Minta bantuan aja sama Ade. Ade sebarin ke teman-temannya di sekolah. Ya kan respondennya harus mahasiswa ya. Responden tuh apa sih? Ntar. Eh. Mau pulang? Iya. Yaudah ya sekalian. Boleh, tapi pakai Gober Quick ya. Udah lah, gak usah. Kalau gak pakai Gober Quick, aku gak mau. Yaudah, yaudah. Nah. Sama jajan Gober Quick juga gak? Apaan sih? Cieee. Sayang, sayang. Gober Quick dong, sayang. Bobi. Di sini cepetan ah. Lama nggak ikut masuk kan? Ah nggak mau, mau di sini aja. Nah, saya berarti sendirian dong, Mak. Ya Allah, Mas, kan ada anak-anak kos di dalam. Buruan. Mak. Aduh cepet, Mas. Ntar anak-anak keburu dipatok ular. Ayo. Udah cepet. Lah nanti kalau saya yang dipatok ular gimana? Bodoh amat, buruan cepetan. Mana? Gak tahu di situ ada nggak tuh? Mana ularnya mana? Tadi di situ. Jalan emang punya kaki. Apa? Melata. Oh iya, ya udah sih sama aja. Maksudnya melata ke ruang makan. Laper kali ya ke meja makan. Enggak tahu. Oh, get dong, makel. Mau cipta pemberani enggak sih sebenarnya? Iya. Berani oh laki-laki oh. Sama ular takut lo. Berani kaget-kagetan gitu. Kan harus ngati-hati. Jangan ngeget-geti lagi lo. Enggak. Bener tadi ada di situ. Lo Mas. Ngeget-geti lo. Awas kalau ngeget-geti. Enggak. Gimana nih? Ah, Jangan.
Sini, ular, ular sini. Buang kemana toh, Ma? Iya, kemana ke kali ke? Masih dikasih ke Mas sih. Mas, Mas, Mas. Hah? Apa? Mau ngembalin uang yang kemarin lo? Mana? Nih. Ya, karungin aja kayak upeti company. Oh, enggak apa-apa, oh, biar enggak biasa itu lo. Ya, siapa apa matur nun sing penting uangnya balik. Mas, itu isinya ular. Hah? Aduh, 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 ular lagi. Mas, ya ampun. Minta bantuan aja sama anaknya Pak Sofyan. Siapa tuh namanya? Bunga. Nah, iya. Terus satu lagi siapa namanya, Kak? Karina. Nah, mereka kan satu kampus sama kamu, Kak. Ya udah, minta bantuan mereka aja. Minta tolong Kak Bobby juga aja. Kok Bobby? Kan Kak Bobby mahasiswa juga. Tapi kan Bobby enggak satu kampus sama Kakak. Emang harus satu kampus, Kak? Enggak juga sih. Ya udah sama Kak Bobby aja ya, kanya-kanya kan. Cie, menelpon Kak Bobby ya. Halo, Nis. Halo, Karin. Kamu boleh bantuin aku nggak? Bantuin apa? Isi kuesioner buat tugas kuliah, soalnya respondennya harus mahasiswa. Oh, boleh. Kalau gitu besok kita janjian aja di kampus ya. Oke. Okay. Oh ya, Bobby juga nggak disuruh isi kuesionernya? Aku lagi sama Bobby nih. Nanti aku kabarin lagi deh. Bener kan, Kak Karina juga nyuruh minta bantuan ke Kak Bobby. Kak, minta bantuan aja sama tukang ojek. Bang Ojek dan teman-temannya. Kan Bang Ojek bukan mahasiswa ya? Ya, tapi kan dia kenal sama anak kos yang mahasiswa. Tapi tetap minta bantuan sama Kak Bobby kan? Adek. Syukurin. Tadi lu susah. Oh ya, tadi tuh Anissa nelpon aku. Terus? Terus dia minta bantuan aku buat isi kuesionernya dia. Terus aku nawarin supaya kamu ikut bantuin juga. Terus? Ya, terus dia cuma bilang, oh. Kalian tuh ya, ah oh, kompak banget sih. Terus mau ngapain lagi? Ya ngapain, kek. Kan mau deketin Anissa kan? Enggak, temen doang. Alah, kemarin nanyain Anissa udah punya pacar apa belum? Iya, nanya doang, kepo. Oh. Terus sekarang jadi kamunya, oh. Tadi Bang Pungki laporan tuh. Lapor apa? Katanya Bang John sama Om Pur berantem lagi. Bapak udah tahu. Terus gimana? Bunga heran deh, tuh orang berdua berantem mulu. Itu masalahnya Bunga. Bapak gak ngerti sama mereka. Pusing Bapak jadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tadi Karin ngeliat Adedin lagi ngejar-ngejar Bang Pungki. Kayaknya lagi berantem deh. Kenapa saya ini dipukul? Lo kira saya kesel sama dia, Bang? Udah, Den.
Aduh, Den, ampun, Den. Gue cuma bercanda. Bercanda apaan? Ya itu. Non bunga tuh kagak bilang suka sama gue. Gue cuma bohongin lu doang. Ya lah, yang kalau bercanda tuh jangan kelewatan. Hei, mau kemana? Stop. Ah, belgede, Su. Gak mau ketawa, lu. Lah bagaimana gue gak mau ketawa? Emangnya lu gak ada kepikiran apa-apa pas Cipto ngasih karung? Sampai. Lagian mana mungkin Murdi bawa duit 1 juta dimasukin dalam karung, kecuali itu duit karungan. Kamu teh ngetawain siapa, Jak? Ini temen lu. Kamu kenapa, Pur? Jangan-jangan duit lu emang beneran kepake sama si Cipto.